Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fawad. Di video hari ini saya akan membuat alat yang sederhana, alat bantu tukang kayu yang sangat bermanfaat bagi pengrajin kayu atau tukang kayu ya. Ini saya menggunakan triplek 18 mm, saya lapis dengan veneer ya. Untuk ukuran detailnya saya ukur satu per satu. Kegunaan alat ini untuk apa ya, langsung saja. Dan untuk ukurannya ini satu, kita butuhkan triplek 18 mm ukuran 37,5 dan tingginya 18 cm ya. Ini kita butuhkan dua, ini kita buat seperti ini. Ini 45 derajat teman-teman. Nah, kita potong 45 derajat seperti ini ya. Kita butuhkan 2 biji, lalu triplek ukuran 10 cm kali 6 cm 2 mili, kita butuhkan 2 juga. Nah, kita potong 45 derajat seperti ini. Nah, ini 45 derajat teman-teman ya, kita butuhkan 2. Lalu kayu ini teman-teman bisa memakai kayu atau triplek ya. Untuk ukurannya ini 18 mm kali 18 mm dan panjangnya 25 cm. Ini kita butuhkan 2 biji. Lalu triplek ukuran 9 mm untuk panjangnya 25 cm dan lebarnya 13 cm teman-teman. Dan ini dibagi as tengah, kita cowok seperti ini. Nah, ini bisa 4 cm atau 4,5 ya. Dan dari ujung sini kita cowok di batas 9 cm. Nah, seperti ini detailnya. Terus kita butuhkan kayu lagi 2 biji. Untuk ukurannya 1 cm tebalannya dan lebar 2 cm 3 mili dan panjangnya 30 cm. Ini kita butuhkan 2. Ini langsung saja saya rakit untuk bab pertamanya. Dan untuk bahan pertama kita tempelkan kayu yang ukuran 10 cm dengan yang tadi ya, yang lebar di sini. Ini usahakan rata dan ini usahakan rata sama teman-teman. Kita skrup dari sisi yang kayu lebar. Nah, kita gunakan skrup ukuran 2 cm supaya tidak tembus. Ini usahakan rata dan ini juga rata ya. Ini dikasih lem putih juga lebih baik teman-teman. Nah, sesudah kita skrup yang bagian ini, kita skrup bagian kayu yang ukuran 18 mm kali 18 mm di sini. Ini kita gunakan skrup ukuran 1 cm atau 1,5 cm teman-teman ya. Ini sebelumnya sudah saya rakit karena saya coba terlebih dahulu apakah berhasil atau tidaknya. Ini skrup 5 biji atau 5 biji kali kuat. Dan usahakan lubang ini tuh ukuran 9 cm ya teman-teman. Untuk lubang ini ukurannya 9 cm. Sudah itu kita skrup bagian triplek ini ke sini teman-teman. Kita gunakan skrup ukuran 2 cm.
usahakan lubang ini tuh kita ukur seratanya triplek yang kecil ini, teman-teman. Nah, ini rata ya. Dan ini setengah di antara 30 cm ini. Pas 45 derajatnya. Sesudah itu kita skrup menggunakan kayu yang ukuran 1 cm ketebalannya di sini. Kita gunakan skrup ukuran 2 cm atau 2,5. Usahakan dilem terlebih dahulu ya supaya kuat. Dan usahakan lubang ini ukurannya depan belakang sama, teman-teman. Ibarat ini 71 mili, ini buat 71 mili juga ya. Ya teman-teman, alat ini sudah jadi seperti ini. Ini alat ini kegunaannya adalah sebagai berikut ya. Nah, alat ini itu untuk membuat pemanis 45 derajat menggunakan mesin profil atau mesin router ya. Nah, ini jalannya 9 cm. Usahakan ini selicin mungkin. Ini nanti bisa dikasih pentokan di sini supaya tidak matanya tidak bablas ke depan ya. Ini alat sederhana tapi sangat membantu sekali untuk pemanis 45 derajat. Ya, langsung saja kita coba, teman-teman, alat rakitan sederhana ini yang bermanfaat bagi tukang kayu ya. Ini kasih pentokan supaya mesin routernya tidak bablas ke sana ya. Dan sediakan yang mau diadu manis. Sebenarnya ini bisa langsung ke meja atau ke mana ya. Yang penting 45 derajat. Kita tandain yang mau kita adu ini. Kasih pemanis kayu ya, kita tandain. Ini bisa memakai mata router yang payung yang seperti ini, dan bisa mata router yang bulat, bisa ya, terserah. Untuk caranya kita tempelkan di bawah seperti ini. Ini bisa kita kasih ganjelan bawahnya supaya tidak memegangin. Kita paskan dengan mata routernya seperti ini, teman. Seperti ini. Ya, langsung saja kita coba. Ya, seperti ini hasilnya, teman-teman. Tinggal kita kasih kayu. Tergantung kita memakai mata profil atau mata router seperti apa ya. Nanti kita bikinkan kayunya. Nah, ini nanti kita pasang di sini. Seperti ini. Ini bisa menggunakan lem putih atau lem Alteco ya. Ini untuk pemanis-pemanis kotak-kotak, terus meja, ini sangat cocok sekali alat ini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu memakai pahat ya. Langsung saja kita bikin alat seperti ini.
ya sudah kering kita potong, kita amplas. Ya seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, ini sangat membantu sekali untuk membuat manisan ya. Rapi. Dan ini memakai router 4 mili atau 3 mili. Dan ini memakai router yang model payung ya teman-teman ya. Ya, semoga bermanfaat membuat alat sederhana ini. Bisa dicontoh di rumah. Tidak perlu memakai modal apapun ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.